Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La adwa wala tiarah wala hamma wala safar." Rasulullah katakan dalam hadis ini, tidak ada penularan penyakit kecuali atas izin Allah. Tidak ada tiarah mencoba keberuntungan dengan menerbangkan burung atau semisalnya. Yang dia menguji sesuatu kemudian dia tahu dia beruntung atau tidak, tidak ada. Kemudian wala hamma, tidak ada pula kesialan. Kesialan di sini dikaitkan dengan waktu, tempat dan lain sebagainya, tidak ada. Kemudian yang terakhir wala safar, dan tidak ada juga bulan yang sial. Nah, sebagaimana kita berada di bulan Muharram dan sebagian besar dari kita meyakini bahwasanya bulan Muharram adalah bulan sial, maka semuanya dibantah. Kita memiliki iman, Allah lah yang menentukan baik dan buruk. Dengan diantaranya, kita selalu berbuat baik agar mendapatkan kebaikan.